Anjay. Pisau baru nih, Bos. Senggol dong. You got a friend in me. You got a friend in me. Ini dia mah bro, season 3 Battle Pass. Misalnya kalian beli di website odzstore.com mah bro ya. Nah, ini kalian dapat ini. BTW ini gua belinya yang versi biasanya mah bro ya. Oke, karena ada versi yang sudah di-upgrade dan ada versi yang Battle Pass biasanya aja mah bro. Tapi ya yang biasanya juga udah worth it sih menurut gua mah bro ya. Karena bedanya tuh lumayan mah bro. Kalau Advance Battle Pass biasa itu 78.000. Kalau di sini tuh dia 83 apa 84 gitu mah bro dalam game-nya ya. Dan kalau premium Advance Battle Pass yang premium yang di-upgrade-nya itu mah bro itu harganya tuh sekitar 220.000 kalau beli pertama-tama mah bro ya. Kalau upgrade ini di sini 180.000 mah bro. Dan yang kalian dapat tuh, nah, dapat LE box nih. Ya. Yeah. E-box ini penting banget sih mau bro, buat storage kalian ya. E-box tuh kalau misalnya ngerjain misi lumayan mahal lah. Dan kita tinggal lanjutin aja, kita main nanti sampai level selanjutnya sampai level 50 ini bisa dapat topi. Wih, dapat topi mah bro. Battle Pass-nya dapat topi, bundle-bundle banyak banget, koin. Pokoknya worth it sih untuk dibeli Battle Pass ini mah bro. Nah, kalian lihat ya, bundle-bundle banyak banget. Ada frame juga, ada sepatu. Wow. Ada masker, ada bundle P90, nah ada bundle file, bundle M4, ada lagi M110, dan poin-poin. Nah, poin-poin ini kalian bisa tukerin ini mah bro, ya, ditukerin di season point store di pojok kiri bawah. Nah, poin-poinnya kalian bisa tukerin ini. Oke, contohnya gue nih ada 100 poinnya nih, tukerin apa kek? Peluru lah, peluru. Sangat worth it dibeli. Belinya di mana? Website www.odzstore.com pastinya, karena aman, terpercaya ya kan. A few minutes later. Di live stream pada minta gua untuk gacha pisau. Kita lihat dulu mabru pisaunya seperti apa. Talon strike. Talon strike nih, Bos. Go. Gacha pisau. 3.900 bones. Kayaknya kalau nggak hoki nggak cukup sih mah bro ya. Tapi kita coba keberuntungan kita lah mah bro. Kali aja pas live stream itu yuk, hoki. Kalau nggak hoki, aduh. Ayo, let's go. Elite 7 hari. Oke, okay. Dapat elite 7 hari. Mayan sih mah bro. 140 bones. Lanjutkan lagi mah bro. Oke. Voice. Timmy. Lanjut 300 bones. Come on. Oh no man. Gue gak butuh itu 800 bones. Berikan aku skin. Ah, dapat apa ini? Dapat anjing. Gue gak mau anjing. Ah, asam lah. Woi, apa sih? Apa sih, cuk? Gua harus top up kah? Gua harus top up kah? odzstore.com. Ah, elah. Gua lanjutin gak nih? Gacha dulu kita mah bro, top up dulu di website gua. 8542 6197. 765.000. Aduh guys, gua harus izin ke istri dulu sih. Ya duit-duit gua, cuman semua duit gua itu harus ada izin ke istri dulu cuy. Bentar ya guys, gua izin dulu guys. 770.000, lebih murah daripada kalian top up di dalam game. Bentar. Meanwhile, teman-teman, gua diizinin teman-teman. Jadi kita top up aja ya, kita top up. Gua bayarnya pakai keris. Jadi walaupun gua punya tempat top up, gua harus tetap bayar, guys. Terus kalau udah tinggal di refresh, Nah, ini kan status sudah sukses nih, mah bro nih. Kalian lihat kan nih, status sudah sukses tuh. Jadi kita tunggu aja. Biasanya cuma beberapa detik, nggak sampai bermenit-menit. Tapi kita ya tunggu aja lah. Oke mah bro, kalian lihat ini bonusnya 4341 ya. Dan kita langsung aja
kaca pisaunya men. Lanjutin lagi kita bosku. Oke, okay. Gue dapat apa nih, gloves-nya apa pisaunya? Pisaunya, gue emang mau pisaunya ya. Oke, okay. Nice semua bro. Ini mantap jiwa ya. Pisaunya bagus ya, serius, pisaunya bagus ini. Daripada yang sebelumnya yang Christmas apa itu ya, yang Winter Series itu bagusan ini mah bro ya, serius. Nah, mantap sih ini. Oke mah bro, lihat pisau baru. Oke. What do you think mah bro ya? Wah, mantap banget sih ini mah bro ya. Oke, gua sampai merelakan untuk top up lagi demi kalian bisa melihat pisau baru ini mah bro. Oke. Anjay. Pisau baru nih bos, single dong. Kebanyakan freestyle nanti mati, bahaya sih. Serem banget sumpah. Ada suara apa lagi depan gue. Double kill. I kill them all. Triple kill. Mati. Yang terakhir kan mati sama bom gua. Oh, my first clutch. My first, maksudnya kill satu squad di map ini mah bro ya. Gua harus clearin semua dulu sih. Gua kebingungan sumpah. Kalau ngelut sekarang tuh. Oke. Okay. Gua kira siapa yang nembak? Kurang ajar sih. Oh my god! Itu orang apa militan? Siapa yang mencet anjir? Player ini, ada MK. Player pada mana dah? Ngendok kah? Baru satu squad loh. Ngeri ya. Ada yang bawa pintu. Mati lu. Ah, anjrit, apa itu cok? Gua mau majin orang di sini kayak susah deh. Bentar, ini ruangan apa ini? Ruangan ngehil ya bro. Ih, arm buat yang ngincer armor mah bro. Ya ngebom asem. Militan yang ngebom. Gua sebet dah gua digini militan. Itu orang kan ya? Itu militan kan? Pulang gak sih? Ngapain pulang? Gua tuh di sini latihan. Gua tuh gak otak-otak incer loot abis itu pulang guys. Kalau gua udah hafal map ya baru kita bisa gerasa kerusuk.
ada orang nih, gue pelan-pelan lah mendekat. Ada orang ini. Oke. Udah semua belum ya? Dia tadi tuh perang mah bro yang gue denger. Yang gue denger tuh mereka bisa berperang. Sabar mah bro ya, aduh. What? Di bawah kok gua? Astaga, tuh kan. Di belakang tuh gak ada step loh. Apa sih? Bokong gua anjrit. Kocak. Semua enggak step ya. Ah, ya lah. Gua udah kill banyak banget noh. Gua udah kill 5. Yaudah semuanya. See you next.